Halo, assalamualaikum guys. Kali ini kita mau review ya. Ini share ampli toa untuk musola atau masjid ya, menggunakan echo atau efek dari karaoke car, digital karaoke car audio system. Ya, ini adalah sebuah tone control yang dilengkapi dengan echo. Di sana kita bisa menggunakan mic 1 dan mic 2. Echo-nya juga enak ya untuk alat ini. Ini juga bisa untuk MP3. MP3 volumenya di sini ya. Outputnya banyak. Ada RL rear, RL front, dan sub. Dia ada subnya juga ya. Terus untuk powernya sendiri kita menggunakan adaptor. Nah, ini adaptor kita nyalain dulu ya. Adaptornya. Adaptor kita langsung masuk 12 volt ke plus. Plus sama remnya di jumper digabung dan ground. Oke, untuk outputnya kita hanya menggunakan satu channel ini. Kita menggunakan air front ya. Ini masuk ke toa ke bagian aux. Nah, nanti kita menggunakan aux. Jadi di volume yang di depan ini yang dipakai hanya aux. Ya, kita coba nyalain. Nah, untuk volume mic-nya di sini, echo di sini ya. Aux kita mentokin, kita atur volumenya di ini, volume mic level yang di sini aja. Ya, dengan begitu suaranya akan lebih merdu, lebih enak daripada tanpa efek ya untuk ampli toa yang ada di musola atau masjid. Cek, cek. Oh, ini belum nyala ya. Oh, ini kurang kencang. Oke. Nah, ini udah nyala. Sorry tadi kurang kencang. Cek satu di jajal untuk sortingnya iya lakukan halo halo dicoba dicoba 1 2 3 yes. Nah ya, ini nanti ini untuk MP3 ya, bisa dihubungkan ke handphone atau player-player yang lain. Ada dua input aux CD, ini hanya sebenarnya paralel ya, hanya dibedakan oleh tombol input. Nah, ini untuk malam Maulid ya, untuk malam Maulid ini untuk acara Maulid. Itu untuk ampli toa dilengkapi dengan efek atau echo untuk musola dan masjid biar suaranya merdu. Hanya menggunakan alat ini saja. Terima kasih share dari kami. Sekian, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di subscribe juga. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di komentar. Terima kasih.